Thank you Ya, mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama membahas dhamma terlebih dahulu kita mengagungkan guru junjungan kita. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Anakula cak Gamanta ana wajani kamani mutamanti bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan pekerjaan tercela itulah berkah utama Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Baik yang ada di Zoom maupun yang ada di platform YouTube. Bersama pada malam hari ini kita bertemu meskipun secara virtual untuk bersama-sama membahas dhamma. Pada malam hari ini kita akan mengulas salah satu dari jalan mulia berunsur delapan, yaitu sama ajiwa atau mata pencarian benar. Sebagaimana kita mengetahui, Sang Buddha mengajarkan tentang adanya duka, adanya sebab duka, adanya lenyapnya duka, dan adanya jalan untuk melenyapkan duka. Empat hal ini sering kita sebut dengan empat kebenaran mulia atau catari Arya Sacani. Nah, dalam jalan menuju lenyapnya duka, tiada lain itu adalah jalan mulia berunsur delapan. Bapak-Ibu sekalian, pada jalan mulia berunsur delapan, ada delapan hal yang perlu kita praktekkan, yang perlu kita laksanakan, yang mana tujuan daripada pelaksanaan jalan mulia berusur 8 ini adalah mengakhiri duka, mengakhiri penderitaan. Apa jalan mulia berusur 8 itu? Ada pandangan benar, ada pikiran benar, ada ucapan benar, ada perbuatan benar, ada mata pencarian benar, ada usaha, atau daya upaya benar. Lalu ada perhatian benar dan ada meditasi benar. Samaditi, sama sangkapo, sama kamanto, sama waca, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Di dalam suta sering disebutkan, bahwa nanti realisasi daripada jalan Melayu Berunsur 8 ini memunculkan apa yang namanya samanyana dan samawimuti. Apa itu samanyana? Samanyana adalah pengetahuan benar. Sedangkan samawimuti adalah kebebasan benar. Ya, jadi sering disebutkan juga di dalam sutta demikian. Dan sering juga disebutkan di dalam suta bahwa dari pandangan benar memunculkan pikiran benar, dari pikiran benar memunculkan perbuatan benar, dari perbuatan benar memunculkan ucapan benar, dari ucapan benar memunculkan mata pencarian benar, dari mata pencarian benar memunculkan usaha benar, dari usaha benar memunculkan perhatian benar, dan dari perhatian benar memunculkan meditasi benar. Nah ini jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Malam ini kita uh, hanya membahas tentang mata pencarian benar. Nah, bapak ibu sekalian, mata pencarian benar ini yang akan kita ulas tidak hanya bagi umat awam, tapi juga bagi para biku. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan, mata pencarian benar adalah faktor kelima dari jalan mulia berunsur delapan. Nah di sini disebutkan bahwa mata pencarian benar tidak ditentukan oleh seberapa banyak materi kekayaan yang diperoleh, tapi lebih baik lebih pada kebaikan yang dihasilkan. Jadi kita ini bukan cuma sekedar mengejar kekayaan ya secara materi, secara duniawi, tapi bagaimana kita ini bisa dalam memiliki mata pencarian benar itu juga menghasilkan kebaikan. Banyak mata pencarian yang menghasilkan kekayaan berlimpah, namun hanya memenuhi nafsu daripada menyediakan kebutuhan yang sesungguhnya. Ya, jadi kecenderungan kita dalam keseharian sesungguhnya lebih banyak ketika memiliki pekerjaan, memiliki penghidupan, memiliki mata pencarian itu lebih mengejar pemenuhan keinginan daripada penyediaan kebutuhan. Nah, di dalam dhamma diajarkan bahwa tujuan dari memiliki mata pencarian benar atau sama ajiwa adalah untuk memenuhi empat kebutuhan pokok bagi eksistensi kita sebagai manusia. Apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan atau kesehatan. Ya, jadi, baik kita sebagai biku maupun sebagai umat awam perumah tangga, Bapak-Ibu sekalian, empat kebutuhan pokoknya itu sama ya Bapak Ibu kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh obat-obatan atau kesehatan. Ya. Jadi kalau ya makanan ya memang kalau Bapak Ibu lebih bervariasi dibanding para biku, ya kan? Bapak Ibu kan bisa ketika mencari kebutuhan makanan itu menyesuaikan selera. Ya misalkan nanti malam habis ikut dama kelas ini, Pengen makan nasi goreng, Bapak Ibu tinggal pergi keluar atau bisa masak sendiri. Atau minta tolong istri atau suaminya atau anaknya masakin nasi goreng atau pembantunya di rumah. Nah, sedangkan bagi para biku kan ada keterbatasan. Tidak bisa makan itu mengikuti selera. Ya kenapa? Karena apa yang dimakan oleh para biku, apa yang dikonsumsi oleh para biku itu hasil daripada persembahan umat. Nah para biku diizinkan meminta makanan ataupun meminta salah satu dari empat kebutuhan pokok bila mana umat tersebut melakukan pawarana. Nah, bila mana umat itu tidak melakukan pawarana ya biku tidak bisa meminta. Atau bila mana itu adalah sanak keluarganya, itu diizinkan untuk meminta. Tapi itu pun kembali lagi sesuai. Kita juga harus melihat kemampuan si umat yang pawarana ini. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika ada umat pawarana ya kita tidak melihat kemampuan si umatnya mintanya yang mahal-mahal mintanya yang mewah-mewah nah, tidak seperti itu juga jadi bukan berarti ketika ada umat yang pawarana kita menjadi anji mumpung ya <gif> <gif> oh pengen makan apa bante oh saya pengen makannya yang ini yang mahal-mahal misalnya ya, tidak begitu juga ya justru kita apa tetap harus ada pengendalian diri di sana. Ya, jadi meskipun ada umat yang pawarana ataupun ada keluarganya yang memang bisa memberikan sesuatu, ya tetap ada ada etika, ada ada pengendalian diri yang perlu diperhatikan. Ya kemudian pakaian, bapak ibu juga kan punya pakaian yang bermacam-macam, yang menyesuaikan eh, tempat dan waktu aktivitas bapak ibu sekalian. Ya kan bapak ibu kan nggak mungkin pakai bajunya modelnya itu itu aja. Warnanya itu-itu aja, ya kan, apa size-nya juga itu-itu aja kan pasti berubah juga, ya jadi menyesuaikan tempat di mana Bapak Ibu akan pergi, kalau mau pergi ke pesta ya pakai baju pesta, nggak mungkin pergi ke pesta pakai baju olahraga, ya kan kalau lagi santai, ya pakai baju santai, kalau mau tidur ya pakai baju tidur, ya kalau mau olahraga kan nggak mungkin pakai sapari ya, atau pakai batik pasti pakai baju olahraga, jadi menyesuaikan nah kalau para Biku kan ya Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, pakaiannya ya, atau jubahnya ya, seperti ini. Ini saja, ya. Warnanya begini, modelnya begini, coraknya begini, ya. Memang ada size-nya, ya, menyesuaikan postur tubuhnya. Jadi, jangan dikira size jubah biku itu semua sama, nggak? Ya, ada yang 170. Kalau memang itu masih apa, tingginya nggak terlalu tinggi. Nah, ada yang 180, ada yang 190, ada yang 200, ada yang 210, ada juga yang 220. Ya, kalau biku-biku yang dari bule sana karena mereka tinggi besar ya bisa jadi Jubahnya itu 240, ya Itu diukur dari tingginya. Ya, diukur dari tingginya kalau lebarnya itu sekitar 3 meteran sampai 3 meter setengah lah. Ya, jadi ini pakaian, kemudian tempat tinggal, nah, dan terakhir adalah obat-obatan. Jadi di dalam dama tujuan dari kita mencari penghidupan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Ya, memenuhi kebutuhan pokok kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk umat awam upasaka upasika hendaknya mendapatkan penghidupan dengan cara-cara yang legal, bukan dengan cara-cara yang ilegal. Ya, jadi sesuatu pekerjaan yang kita ambil itu hendaknya adalah pekerjaan yang resmi, Bukan pekerjaan yang tidak resmi. Ya kalau di zaman dulu kan ada yang namanya itu. Togel ya. Nomor-nomor itu. Nah, itu kan dulu sempat diresmikan oleh pemerintah. Ya kan? Sampai-sampai orang setiap malam aja tidur ngarep-ngarep mimpi ya. Mimpi apa nanti lihat di buku nomornya berapa dicocokin. Nah. Nah, belakangan kan itu akhirnya dilarang, karena itu termasuk ke dalam perjudian. Tapi meskipun demikian, sampai sekarang ada yang melakukan itu secara ilegal. Ya, jadi kita tidak boleh sebagai umat Buddha itu melakukan mata pencarian seperti itu. Kemudian memperolehnya dengan damai, tanpa paksaan atau kekerasan. Ya, jadi jangan sampai apa pekerjaan yang kita lakukan, penghidupan buat kebutuhan kita sehari-hari itu adalah pekerjaan yang diperoleh dengan cara-cara yang kasar, paksaan, yang memaksa orang ataupun kekerasan ya. Jadi kita misalkan apa? mendapatkan penghidupan dengan cara merampok. Ya mengambil apa yang bukan milik kita. Kemudian memperolehnya dengan jujur, tidak dengan penipuan ataupun kebohongan. Dan memperolehnya dengan cara-cara yang tidak menimbulkan bahaya dan penderitaan bagi orang lain. Jadi benar-benar pekerjaan kita sebagai umat Buddha itu adalah pekerjaan yang benar-benar adalah pekerjaan yang resmi, bukan pekerjaan yang tidak resmi, pekerjaan yang memang tidak bertentangan dengan dhamma, tidak bertentangan dengan etika masyarakat dan tidak bertentangan dengan etika hukum yang berlaku di negara ini. Jadi benar-benar pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sesuai, yang benar-benar bebas dari celak bebas dari pertentangan. Nah ini di dalam Suta, Mahacatari Saka Suta disebutkan bahwa ada penjelasan di dalam Suta ini, ya apakah penghidupan salah itu? Ya di sini penghidupan salah mempraktekkan kebohongan, pengkhianatan, peramalan, penipuan, riba atau lintah darat. Ya, jadi ya sebagai contoh mempraktekkan kebohongan dalam penghidupan, yang misalkan mempermainkan timbangan. Ya, jadi misalkan orang beli 1 liter, begitu kita beli sama kita kita kurangi 10 mili, kita kurangi 20 mili. Ya, jadi itu kan sama juga mempraktekkan kebohongan. Kemudian mempraktekkan pengkhianatan. Ya, jadi sudah ada kontrak yang kita tanda tangani tapi kita berkhianat ya kontrak itu malah kita batalkan nah kemudian peramalan ini ini ramal meramal ini kan lagi rame sekarang ya karena menjelang imlek makanya kalau kita lihat televisi pasti carinya ya peramal peramal atau kita lihat apa berita berita baik itu cetak elektronik maupun apa uh, Berita-berita yang sifatnya online, kan pasti kita mencari orang oh, malah nanti tahun kerbau gimana, sio saya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu penipuan, nah ini apa pekerjaan apa penghidupan salah juga. Lalu adalah riba atau lintah darat, ini membungakan uang dan berbunga terus. Ya, jadi ini masuk ke dalam penghidupan salah. Ini ada di dalam Mahacatari Sakasuta yang bisa kita temukan pada kitab suci Majima Nikaya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada samanya Pala Suta, di zaman Sang Buddha itu sudah banyak sekali profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi profesi masyarakat pada masa itu. Ini pertanyaan Raja Ajata I kepada Sang Buddha. Ya, Bante seperti halnya banyak tenaga ahli. Ada penunggang kuda. Ya. Ada penunggang gajah. Ada prajurit kereta, ada pemana, ada pembawa bendera, ada ajudan, ada penyedia makanan. Ini mungkin seperti apa? Kalau di restoran-restoran itu, penyedia makanan, <suara> ya. Kemudian ada prajurit dan pejabat senior ada mata-mata, ada pahlawan, ada prajurit pemberani, ada prajurit berbaju besi, ada putra-putra budak, ada ahli memasak. Nah ini chef ya, chef di di zaman sang Buddha itu sudah ada, <laughs> ya sudah ada chef, <laughs> ya. Kemudian ada tukang cukur, nah, tukang cukur kan salah satunya ada yang jadi biku ya, upali, apa, lalu petugas mandi, ya, pembuat roti. Nah ini ada ada baker juga di zaman sang Buddha, ya sudah ada baker. Nah, lalu ada pembuat karangan bunga. Nah, ini ada floris juga ya. <laughs> lalu ada ahli mewarnai kain, penenun, pembuat keranjang, ahli tembikar, juru hitung, ahli pembukuan dan keterampilan apapun yang ada. Nah, kalau kita melihat juga ada bangkir di sana. Karena salah satu murid Sang Buddha yaitu Gosita yang ada yang berasal dari kota Kosambi, Bapak Ibu sekalian, itu adalah seorang bangkir. Jadi profesi-profesi profesi, uh, ini tidak hanya di, ada di masa sekarang, di masa lalu pun sesungguhnya sudah ada. Jadi termasuk profesi yang tua ya, sudah 2.600 tahun lebih berarti itu. Ya seperti di sini kan uh, ahli masak itu sudah tua, ya tukang roti, ya tukang cukur itu profesi-profesi profesi yang memang sudah sangat lama. Ini apa bahasa palingnya? Ya ada hatta roha, asa roha. Nah, ini ada di dalam samanya pala Jadi sebuah khotbah yang disampaikan oleh sang Buddha kepada Raja Ajata Satu. Jadi saat itu Raja Ajata Satu bertanya kepada sang Buddha bahwa ada profesi ini 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 ya dengan apa yang mereka kerjakan mereka mendapatkan hasil mendapatkan upah dari profesi yang mereka lakukan yang bisa berguna buat hidup mereka, buat anak istri mereka, buat orang tua mereka, buat teman-teman mereka, juga bisa didanakan kepada para pertapa dan brahmana, yang mana dana itu bisa menjamin kebahagiaan surgawi bagi mereka. Nah kemudian Raja Ajatasen ini bertanya, apa pahala sekarang, berkah sekarang dari kehidupan sebagai samana? Jadi dengan terlebih dahulu menceritakan bahwa saat itu sudah ada profesi-profesi profesi demikian. Jadi sudah banyak pekerjaan pekerjaan yang ada di masa Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Suci Anggutara Nikaya kelompok 5 ya ada yang namanya lima macam perdagangan salah. Ya, ada lima macam perdagangan salah. Ini ada di dalam Wanijak Suta Upasaka Waga kitab suci anggota Nikaya Pancakan Patapalik Palik atau kitab suci anggota Ranikaya kelompok 5. Yang pertama adalah perdagangan salah yang pertama adalah sata yaitu berdagang senjata. Ya, yang digunakan untuk membunuh manusia ataupun membunuh makhluk hidup. Ya, jadi ini hendaknya dihindari oleh upasaka upasika, dihindari oleh para perumah tangga Budhis ya di sini ada jualan senjata ya macam-macam lah senjatanya baik itu senjata yang memang fungsinya untuk peperangan ataupun senjata yang mungkin fungsinya untuk berburu nah, ini juga harus dihindari ya dalam hal ini ya seperti ini ada yang jualan pancing mungkin nah ini harus dihindari juga karena ini termasuk senjata yang bisa dipungsikan untuk membunuh makhluk hidup ya jadi uh, ini perdagangan salah yang pertama. Yang kedua, perdagang makhluk hidup sata wanija. Ya, berdagang makhluk hidup. Ya, jadi makhluknya itu masih hidup. Nah, ini berdagang ya seperti kambing, berdagang seperti sapi, ya. Nah, ini yang lagi populer kan dagang ini ini. Ikan cupang. Ya, lagi populer <gif> di masa pandemi ini ya ikan cupang sebagai ikan hias ya, itu populer ya ya ini termasuk makhluk hidup ya jadi <gif> termasuk nanti ya sebagai upasaka upasika juga jangan sampai terlibat dalam perdagangan makhluk hidup manusia misalkan manusia untuk dijadikan budak ya manusia untuk dijadikan pekerja ya malam gitu kan kan ada yang namanya human trafficking nah jadi jangan sampai kita Memiliki mata pencarian dengan berjualan makhluk hidup. Ya, dalam hal ini, ya juga termasuk perdagang manusia. Ya, jadi ini perdagangan salah yang kedua. Sata wanija, berdagang makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, mangsa wanija, berdagang daging. Ya macam-macam lah, daging yang diperjualkan. Ya ada yang jualan daging sapi, ada yang jualan daging kambing, ada yang jualan daging kerbau, ada yang jualan daging ayam ya ataupun daging-daging lainnya. Ya yang memang uh, dikonsumsi oleh manusia. Ya termasuk kan di beberapa daerah tertentu ya ada yang juga yang jualan daging-daging dari hewan-hewan yang hidup di hutan, hewan-hewan liar. Ya ada yang jualan daging ke kelelawar mungkin. Ya ada yang seperti itu. Nah, ini apa istilahnya adalah perdagangan salah yang ketiga. Nah yang keempat, Bapak Ibu sekalian adalah majak wanija, berdagang minuman memabukan. Ya berdagang minuman memabukan. Nah, ini macam-macam ini mereknya nih. Ya baik itu yang sifatnya merek-merek uh, Minuman keras internasional maupun merek-merek minuman keras yang sifatnya lokal, ya, ataupun yang sejenisnya, yang mana dari hasil penyulingan atau peragian, nah, ini juga harus dihindari oleh upasaka-upasika perumah tangga. Nah, bapak ibu sekalian, lalu yang terakhir adalah wisawanija berdagang racun, ya, berdagang racun, ya, misalkan racun untuk membunuh tikus racun untuk membunuh hama, racun untuk membunuh ya yang lain-lainnya. Ya ikan misalkan kan ada yang namanya potas itu kan racun untuk membunuh ikan. Nah, ketika potas itu dituang di air ya ikan-ikan di situ bisa bisa mengalami semaput. Ya mengalami uh, kematian. Nah, inilah lima macam perdagangan salah yang hendaknya dihindari oleh upasaka upasika, oleh umat awam perumah tangga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca cerita-cerita, ya di zaman Sang Buddha itu ada juga orang-orang yang berdagang daging. Nah, kita kembali ke sini, ya. Satu contoh, misalkan ada si Cunda, Cunda Sukarika itu, ya. Cunda Sukarika itu, Cunda si Penjagal Babi. Nah, dia kan, wah, setiap hari entah berapa ekor babi yang dia jagal, untuk kemudian dagingnya dia jual. Yang sampai-sampai ketika para biku lewat, ya, dia tidak pernah berdana. Ya ketika para biku itu pindah patah, cunda sama sekali tidak memberi, cunda sama sekali tidak berdana. Jadi, dia menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik, ketemu dengan sang Buddha, ketemu dengan para biku. Sama sekali, dia tidak pernah berdana. Hingga satu hari, biku-biku itu lewat depan rumahnya, ya, mendengar, ya, seperti ada suara babi yang sedang disembeli sedang dipotong ya jadi ramai sekali nah apa kemudian biku-biku ini kembali ke wihara dan melaporkan kepada sang Buddha dan sang Buddha mengatakan Cunda bukan sedang pesta motong babi tapi itu adalah suaranya sendiri suara si Cunda yang sebagai akibat dari perbuatan jahatnya selama sekian usianya dia selalu menyembeli babi sebagai akibatnya ketika mendekati kematian dia menyerupai ya perilakunya seperti babi ya, Jadi kenapa pintunya ditutup Nah karena memang keluarganya malu kalau melihat uh, tetangga-tetangganya tahu bahwa mendekati kematiannya Cunda ini berperilaku seperti babi ya tadi saya juga baru membaca ada juga di zaman Sang Buddha itu uh, seorang pedagang daging sapi ya daging sapi ya dia sehari-hari juga tidak mau makan nasi. Yang dia makan sehari-hari adalah daging sapi dari hasil jualannya. Ya. Sebagian dijual, sebagian dia konsumsi. Jadi sehari-hari dia melakukan itu. Jadi ketika istrinya menawarkan nasi, dia sama sekali tidak mau makan nasi. Dia hanya mengkonsumsi daging sapi yang dia sembeli. Nah, satu kesempatan dia menitipkan dagingnya itu kepada istrinya. Tolong pegang dulu, sebentar saya mau mandi nah ketika daging itu dititipkan istrinya temannya datang dan merebut daging tersebut ketika orang ini selesai mandi dia menanyakan kepada istrinya mana daging yang tadi saya titipkan nah, istrinya mengatakan daging itu sudah diambil oleh temanmu ya makanlah nasi ini tidak mau dia hanya mau makan daging sapi dari hasil yang dia sembeli nah karena tidak ada daging maka dia pun membawa golok membawa pedang pergi ke belakang rumahnya memotong lidah sapi yang masih menjadi miliknya. Jadi lidahnya sapi itu dia potong untuk kemudian dia bakar. Nah, tapi apa yang terjadi ketika lidah sapi itu sudah matang? Ya, lidah sapi itu sudah masak dan siap untuk dia makan. Ketika lidah sapi itu masuk ke dalam mulutnya, ya. Lidah sapi itu lihat sekali, keras sekali. Malah sampai-sampai karena sangat lihatnya sangat kerasnya lidah sapi tersebut, si penjaga sapi ini menggigit lidahnya sendiri sampai putus. Lalu dia merangkak-rangkak seperti sapi. Nah, jadi ini kasus-kasus yang terjadi di zaman sang Buddha bagaimana keadaan, ya karma dari mereka-mereka yang profesinya adalah penjaga binatang. Ya ada cunda jagal babi, lalu ini ada penjaga sapi, tidak disebutkan di dalam nama pada atas siapa namanya, cuma dikisahkan ya dia tinggal di sawati. Nah, ya, Bapak-Ibu sekalian inilah contoh-contoh kasus bahayanya, efek akibat karma dari mereka yang melakukan perdagangan salah, salah satunya adalah berdagang daging. Ya, jadi hendaknya sebagai upasaka upasika ya hindari perdagang senjata, perdagang makhluk hidup, perdagang daging, perdagang minuman keras yang bisa menyebabkan memabukan, melemahkan kesadaran, lalu juga menghindari perdagang racun. Nah Bapak-Ibu sekalian, kadang-kadang ini menjadi pertanyaan. Boleh nggak profesi kita sebagai umat Buddha itu jadi penjudi? Ya, kadang-kadang kita seringkali dulu pertanyaannya seperti itu kan dalam Pancasila Buddhis tidak ada bantai ya kan Pancasila Buddhis kan tidak boleh mencuri ya untuk penghidupan ya tidak boleh mabuk-mabukan dan sebagainya tidak ada kok di situ apa istilahnya tidak boleh berjudi nah di dalam para bawah suta yang bisa kita temukan pada kitab suci Nipata, Bapak Ibu sekalian di sini disebutkan bahwa senang main perempuan, mabuk-mabukan, berjudi dan menghamburkan apa yang telah diperoleh, inilah penyebab keruntuhan seseorang. Jadi sebenarnya apa judi juga bukan merupakan bentuk mata pencarian yang benar secara dama. Ya, jadi memang kalau kita apa istilahnya berjudi itu kita terobsesinya menang, tapi kan kenyataannya belum tentu. Ya, mungkin kita berpikir apa menang itu karena kita berpikir apa seperti Chow Yun ya good of gambler <laughs> ya jadi seberapapun dadu itu dikocok dimainkan tahu ya tembus gitu ya kan kita tidak seperti itu ya obsesi kita memang menang ya, tapi kan kenyataannya tidak demikian nah kemudian di dalam Sigalowadasuta atau Sigalakasuta yang bisa kita temukan di dalam diganikaya ya disebutkan juga dari akibat dari berjudi kerugian dari berjudi ya jika kita menang ya itu mengundang rasa permusuhan dan dendam ya mengundang rasa permusuhan dan dendam dari lawan judi kita ya jika kita kalah ya menimbulkan penyesalan ya kan kadang-kadang kalau kita kalah berjudi ah, coba tadi kalau nggak berjudi pasti duitnya masih utuh pasti duitnya bisa saya beliin ini itu nah, tapi kan kenyataannya ketika kita kalah ya pasti kita menyesal kemudian harta dan uang kita menjadi lenyap ya kenapa karena habis ya di meja judi ya menjadi lenyap ya umumnya kan kalau kita kalah tuh kita suka panas sampai-sampai kita minjem ya biar apa biar ya tetap bisa main tetap apa pikirannya diobsesi oh menang 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 Ya, tapi seiring itu ternyata kita kalah terus sampai-sampai hari kita berhutang, ya tidak akan ada orang yang percaya kata-kata kita. Bilamana kita seorang penjudi, nah, sulit, ya seorang yang suka berjudi ini kata-katanya dipercaya. Lalu mengundang celaan dan kritikan kawan-kawannya, ya, ya kan biasanya kalau orang yang baik-baik nggak mau punya teman itu penjudi. Kenapa? Jadi sasaran minjem nanti, ya. <laughs> ya Nanti, kan, kalau udah minjem begitu, ya, belum tentu dia cepat mengembalikan. Belum tentu dia bisa mengembalikan. Kenapa ya? Pasti dia akan pinjam lagi ke tempat lain. Nah, kemudian, tidak seorang pun ingin menikah dengannya. Ya, kenapa? Karena, kan, nggak mungkin ya, seorang wanita, seorang pria, baik-baik ingin menikah dengan uh, pasangan yang memang gemar berjudi. Ya, jadi, ini bahaya ya, bagi mereka-mereka uh, yang suka berjudi tidak apa menjadi sulit untuk mendapatkan pasangan yang menjadi sulit untuk mendapatkan pendamping hidup ya nah, bapak ibu sekalian inilah apa enam kerugian akibat dari berjudi jadi jangan berpikir karena di dalam pancasila buddhis tidak ada maka memiliki mata pencarian sebagai penjudi itu dibolehkan tidak sudah so, di dalam para bawah suta judi menjadi penyebab keruntuhan di dalam Sigalawada Suta ada kerugian-kerugian yang dijelaskan oleh Sang Buddha sebagai akibat dari berjudi. Nah, Bapak-Ibu -Bapak, sekalian, itu urayan tentang mata pencarian bagi umat awam. Nah, sekarang bagi para biku. Ya, jadi para biku pun menjalani apa yang namanya mata pencarian benar. Ya, meskipun ya ini berbeda dengan umat awam perumah tangga. Ya, kalau Bapak Ibu kan seperti tadi punya profesi, punya pekerjaan. Nah, kebikuan ini kan cara hidup, bukan profesi, bukan pekerjaan. Ya, cara hidup. Ya, cara hidup mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Yang mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Sang Buddha. Nah, ketika seseorang memasuki kehidupan kebikuan, ya maka ada empat latihan sila yang menjadi dasar latihannya. Dalam hal apa? Yang pertama adalah patimoka sangwarasila, Warasila, pengendalian diri sesuai dengan patimoka. Itu yang kalau tertulis di dalam buku-buku sering disebutkan 227. Ya sebenarnya apa istilahnya eh, itu lebih ya. Itu memang sila pokoknya 227 karena nanti dalam prakteknya sila itu ada yang mengarah pada kepantasan, ada yang mengarah pada kesucian. Ya memang yang mengarah pada kesucian ini 227. Nah kemudian lalu ada yang kedua, indria sangwarasila, sila, pengendalian diri dalam enam indria. Jadi menjaga mata, menjaga telinga, menjaga penciuman, menjaga lidah, ya menjaga apa tubuhnya dan menjaga pikirannya. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah pacaya sanisita Ya pengendalian diri dalam penggunaan empat kebutuhan pokok. Jadi seperti tadi sudah diuraikan bahwa bagi biku makan itu bukan mencari selera, tapi bagaimana makan itu bisa mempertahankan keberlanjutan hidup. Ya keberlanjutan hidup, bagaimana kehidupan suci itu bisa tetap dijalani dengan baik. Ya, kemudian ya pakai baju ya pakai jubah ya kalau bapak ibu kan pakai baju itu untuk gaya mode tren modis dan sebagainya makanya kan setiap tahun ada tren-tren busana sesuai dengan apa istilahnya kekinian ya tren busana tahun 2000 seperti apa tahun 2021 berapa seperti apa tapi kalau bagi ibu ya tidak seperti itu menggunakan pakaian menggunakan jubah ya bukan mengikuti tren, bukan mengikuti mode. Ya enggak nggak ada nanti jubah tahun 2021 tuh modelnya begini, nggak ada. Ya jadi dari dulu ya tetap seperti ini. Ya untuk apa fungsinya? Menutupi bagian tubuh yang dapat menimbulkan rasa malu. Padahal dalam bahasa yang umum ya sering disebutkan menutupi aurat. Ya untuk menutupi bagian tubuh yang dapat menimbulkan rasa malu atau menutupi aurat. Kemudian tempat tinggal, Nah kalau Bapak Ibu kan sebagai umat awam perumah tangga tempat tinggalnya kan ya milih-milih mewah-mewah bisa seperti itu. Nah bagi Biku ya apa adanya. Untuk apa? Melindungi bahaya dari cuaca, melindungi iklim dari binatang melata. Nah obat-obatan juga dipungsikan demikian. Kan kalau umat awam perumah tangga kadang-kadang ada minum obat itu untuk membentuk tubuh, ya kan? Vitamin tertentu untuk membentuk otot. Nah bagi Bapak Biku tidak demikian ya obat-obatan ya untuk mengobati tubuh bila mana sedang mengalami gangguan dari penyakit. Nah lalu yang keempat adalah ajwa sila. Bagaimana seorang biku mendapatkan empat kebutuhan pokok. Ya jadi bagaimana support dari umat dalam makanan, pakaian, tempat tinggal dan obat-obatan itu didapatkan oleh seorang biku. Ya, jadi di sini adalah eh, sama ajiwanya biku. Ya bagaimana seorang biku itu memperoleh empat kebutuhan pokok ya jadi ya bukan dengan apa cara-cara e, yang salah bukan dengan cara-cara yang rendah nah ini di dalam e, Brahma Jala Sutta pada tiga nikaya disebutkan demikian petapa Gotama atau sang Buddha adalah orang yang menjauhi merusak benih dan hasil panen beliau makan sehari sekali dan tidak makan pada waktu malam Menjauhi makanan pada waktu yang tidak tepat, beliau menghindari menjadi kurir, membeli dan menjual, menipu dengan timbangan dan takaran yang salah, menyuap dan korupsi dari penipuan dan kemunafikan, dari melukai, membunuh, memenjarakan, merampok jalanan, dan mengambil makanan dengan paksa. Demikianlah, orang-orang biasa akan memuji tata gata. Jadi kalau kita lihat di sini, ya petapa utama atau sang Buddha itu tidak terlibat dalam jual beli, tidak terlibat dalam mengantar barang ataupun mengantar pesan, ya tidak terlibat dalam suap menyuap ataupun korupsi, tidak terlibat dalam penipuan dan sebagainya. Ya jadi uh, karena hal inilah maka karena sang Buddha tidak, mel apa, uh, tidak melakukan hal-hal yang keliru. Maka orang-orang biasa memuji tata gata. Nah lebih lanjut, di dalam suta yang sama disebutkan, ya, sementara beberapa petapa dan brahmana memakan makanan pemberian dari mereka yang berkeyakinan, berpenghidupan dari keterampilan, penghidupan salah. Seperti apa? Membaca garis tangan. Ya, dulu saya sering juga ada umat datang itu tahu-tahu dia nyodorin tangannya minta dibaca ya garis tangan kita ini kan setiap saat berubah terus juga ya nggak selama lamanya seperti itu terus tapi yang pasti ya kan ada huruf M ya nggak ada kan yang hurufnya K gitu kayak misalkan pasti M ya ya ketika kita melihat garis tangan kita ya kita disadarkan untuk apa merenungkan marana merenungkan kematian Kenapa ada M di tangan kita? Ya, jadi, nggak perlu kita berpikir, oh bantai, garis tangan saya, garis tangan orang kaya apa orang miskin? Ya, jadi, seperti itu. Lalu meramal dari gambaran-gambaran. Ya, meramal dari tanda-tanda, meramal mimpi. seperti tadi kan di zaman dulu orang kerajinan nomor, sampai-sampai mimpi-mimpi itu diartikan. Ya, nanti dulu Dulu waktu saya masih jadi umat, apa kadang-kadang ya dia tetangga-tetangga itu -tetangga ya seperti itu. Ya kadang-kadang mimpi -kadang ular, ya mungkin masih ada yang ingat ular nomor berapa. Lalu ngimpi monyet. Ular kalau nggak salah dulu tuh nomor 32 ya. Lalu kalau ngimpi monyet itu nomor 23, tinggal dibalik ya karena dulu ya hidup bermasyarakat kan begitu <laughs> lalu meramal tanda-tanda jasmani ya nanti misalkan ada tanda lahir seperti apa apa tompel misalkan maaf seperti itu ya tandanya di mana di mana di mana tompelnya lalu meramal gangguan tikus ya pemujaan api persembahan dari sesendok sekam tepung beras beras gi atau minyak atau darah dari mulut membaca ujung jari pengetahuan rumah dan kebun ahli dalam jimat, pengetahuan setan, ini mungkin seperti Ghostbuster ya, yang memburu-memburu hantu seperti itulah. Pengetahuan rumah tanah, pengetahuan ular, pengetahuan racun, pengetahuan tikus, pengetahuan burung, pengetahuan gagak, meramal usia kehidupan seseorang, jimat melawan anak panah, pengetahuan tentang suara-suara binatang. Petapa Gotama menjauhi keterampilan dan penghidupan salah demikian. Ya, jadi sudah sangat jelas sebenarnya di dalam dhamma ya kita sebagai umat Buddha mengikuti jejak sang Buddha hendaknya dalam mencari penghidupan kita tidak melakukan hal-hal seperti ini nah ini dari Samyutta Nikaya ya ada Suci Muki Suta Samyutta Kandawaga Samyutta Nikaya ya saat itu, Bantai Sari Puta sedang berdiam di Raja Gaha. Raja Gaha itu adalah ibu kota Kerajaan Magadha. Ya, pada masa Sang Buddha, raja yang berkuasa di Magadha itu adalah Raja Bimbisara. Nah, setelah Raja Bimbisara meninggal, yang berkuasa di Magadha adalah Raja Ajata Satu, putra Raja Bimbisara. Nah, sedang berdiam di Hutan Bambu, di Weluwana Arama, di dekat Taman Tupai. Pada satu pagi, Bantai Sariputa merapikan jubahnya, membawa mangkok, memasuki Raja Gaha untuk pindah patah. Ya, pindah patah atau pindah cara itu sama ya. Kadang-kadang sekarang ada yang menulis tulisannya pindah cara, ada yang menulis pindah patah. Ya, pindah itu artinya bongkahan. Bongkahan makanan maksudnya ya dalam dalam pengertian sekarang itu makanan yang dibungkus lah. Ya, yang dibungkus. Jadi itu adalah kata benda. Patak, teknya satu. T-nya tidak dua kalau pindah patah itu dalam penulisan pindah patak. Ya patah itu nya satu. Itu kata kerja. Artinya yang dijatuhkan. Ya, dijatuhkan ke mana? Ke dalam patak. nya dua. Ya bongkahan makanan yang dijatuhkan ke dalam patak. Ke dalam mangkok makan bagi para biku. Mangkok makan buat para biku. Jadi pata pindah pata itu T-nya satu, itu menunjukkan kata kerja, yang artinya yang dijatuhkan. Dijatuhkan kemana? Pata, T-nya dua, ke dalam mangkok. Mangkok makan untuk para biku, ini kata benda. Jadi jangan sampai nanti kata benda ketemu kata benda. Kadang-kadang ada kan yang menulis pindah pata, T-nya dua, nah ini keliru. Nah, untuk pindah cara juga sama. Pindah itu bongkahan, cara itu kata kerja juga berjalan. Ya, bongkahan makanan atau bungkusan makanan yang didapatkan dengan cara berjalan yang dilakukan oleh para biku. Ya, jadi itu menjadi kebiasaan sang Buddha dan para biku di masa lalu. Di negara-negara Buddhis pun sampai sekarang para biku mendapatkan makanan dengan cara demikian melakukan pindah patah atau pindah cara. Nah, dalam hal ini Bantai Sariputa akan melakukan pindah patah memasuki kota Raja Gaha. Saat beliau menerima dana makanan di Raja Gaha, ya beliau mencari tempat dan memakan makanan itu sambil bersandar di dinding. Jadi setelah pindah patah itu dapat, Ya, setelah Bantai Sariputa mendapatkan makanan, ya beliau lalu menyantap makanan tersebut. Ya kadang-kadang juga begini, ada umat itu apa istilahnya ngajak umat lain untuk dana makanan. Kadang-kadang penggunaan istilah, penggunaan bahasanya juga ada yang rancu gitu. Yuk kita pindah patah. Ya, yuk kita pindah patah. Yang pindah patah tuh biku sama nera, bukan umat. Yuk dana makanan buat bantai yang pindah patah. Jadi, lebih tepatnya begitu. Memang, kadang-kadang kan kita suka motong-motong yang menyingkat nyingkat istilah. Ya, yuk pindah patah lah. Kalau bapak ibu yang pindah patah, siapa yang mau ngasih? <laughs> ya, jadi ketika menggunakan kata-kata juga harus tepat, harus benar. Ini jadi ketika apa mau berdana makanan untuk biku sama nara yang pindah patah, ya ngajak temennya, ngajak umat yang lainnya. Ya, yuk kita berdana makanan kepada bante sama nara yang pindah patah. Nah, Bapak Ibu sekalian kembali kepada suta ini. Ya. Kemudian seorang petapa pengembara wanita yang bernama Suci Muki, dia adalah salah satu petapa wanita pengikut pertapa lain, mendekati Bantai Sariputa dan berkata kepadanya. Jadi sebenarnya pertanyaan yang yang diajukan oleh Suci Muki ini tujuannya untuk mengolok-olok Bantai Sariputa. Ya, karena umumnya seperti itu. Jadi pertapa-pertapa lain itu mencari celah kelemahan dari ajaran Sang Buddha, kelemahan kekurangan dari murid-murid Sang Buddha. Ya. Mendekati Bandai Sariputta dan berkata kepadanya, bertanya, pertapa apakah engkau makan dengan menghadap ke bawah? Bandai Sariputa menjawab, ini saya bedakan antara pertanyaan dengan jawaban, yang merah-merah ini adalah pertanyaan dari pertapa pengembara wanita yang bernama Suci Muki, yang putih ini adalah jawaban dari Bantai Sari Putak. Pertapa, apakah engkau makan dengan menghadap ke bawah, mata memandang ke bawah? Aku tidak makan dengan mata memandang ke bawah, saudari. Ya, jadi mata memandang ke bawah. Lalu, Suci Muki ini bertanya lagi, kalau begitu, pertapa, apakah engkau makan dengan mata memandang ke atas? Aku tidak makan dengan mata memandang ke atas, Saudari Susi. Mugi bertanya lagi, "Kalau begitu, petapa, apakah engkau makan dengan menghadap ya?" Mata memandang ke empat penjuru. Aku tidak makan dengan mata memandang ke empat penjuru, Saudari. Kalau begitu, petapa, apakah engkau makan dengan menghadap ke arah di antaranya? Nah, dari empat penjuru itu kan masih ada arah-arah arah yang lain ya ada Tenggara, ada Barat Laut, ada Timur Laut, ya ada Barat Laut. Nah, aku tidak makan dengan menghadap ke arah-arah di antaranya, saudari. Betapa ketika engkau ditanya apakah engkau makan dengan menghadap ke bawah, menghadap ke atas, ya menghadap ke empat arah ataupun arah-arah di antaranya, engkau menjawab tidak. Kalau begitu, bagaimanakah engkau makan petapa? Nah, Bapak Ibu sekalian, Bante Sariputa menjelaskan kepada pertapa pengembara wanita yang bernama Suci Muki ini. Saudari, para pertapa dan brahmana yang mencari penghidupan mereka dengan seni meramal rendah, dengan seni rendah meramal melalui tanda-tanda bumi, cara penghidupan yang salah, mereka ini yang disebut pertapa brahmana yang makan dengan mata memandang ke bawah, ya. Petapa Brahmana yang mencari penghidupan dengan sendi rendah ilmu perbintangan, cara penghidupan salah mereka ini disebut Pertapa Brahmana yang makan dengan mata memandang ke atas. Petapa dan Brahmana yang mencari penghidupan mereka dengan menjadi pesuruh, kurir, ya, menyampaikan pesan, cara penghidupan salah mereka ini disebut petapa Brahmana yang makan dengan menghadap keempat penjuru. Petapa Brahmana yang mencari penghidupan mereka dengan seni rendah ilmu meramal garis tangan, cara penghidupan salah mereka ini yang disebut petapa Brahmana yang makan dengan mata memandang ke arah-arah -ara di antaranya. Saudari, aku tidak mencari penghidupan dengan cara-cara penghidupan salah seperti seni rendah merama melalui tanda bumi atau seni rendah ilmu perbintangan atau menjadi pesuruh atau penyampai pesan atau seni meramal garis tangan aku mencari dana makanan dengan benar setelah mendapatkannya aku memakan makananku dengan benar ya jadi Bapak Ibu sekalian di sini kita bisa melihat ya ini yang namanya mata memandang ke bawah itu dalam istilah disebut waktu wijja mau lokasi atau membaca tempat atau membaca lokasi. Jadi misalkan, oh ini tanahnya cocok buat dagang ini. Oh, ini nanti arah hadap bangunannya ke sini. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi <gih> ada kan dalam e, keseharian kita melihat hal-hal orang yang ketika membangun sesuatu atau membuka usaha sesuatu tuh pakai hitung-hitungan seperti ini. Ya, jadi ini disebut Waktu wija, ilmu lokasi, membaca tempat atau membaca lokasi, ya. Kemudian nekata wija itu tadi mata memandang ke atas, ya meramal perbintangan. Ya makanya kalau ada koran mingguan, majalah mingguan atau bulanan kan pasti yang menarik buat kita tuh nyocokin horoskop kita. Ya nyocokin horoskop kita. Bagaimana ramalan bintang apa horoskop saya minggu ini? Ya, secara keuangan, secara kesehatan, secara asmara, hari baiknya, tanggal baiknya, angka baiknya dan sebagainya-sebagainya. Dan sebagainya. Ya, jadi ini kan berdasarkan uh, ramalan bintang, ya astrologi itu. Kan itu menarik juga di dalam keseharian kita, ya kadang-kadang kita kan meyakini hal-hal seperti itu, ya astrologi. Kemudian mata memandang ke empat arah, ya ini disebut dengan duteya pahina gamana nuyuga, ya menjadi kurir, menyampaikan pesan ataupun menyampaikan barang, ya jadi ini nanti uh, merendahkan kebikuan. Jadi, nanti umat yang sering nitip-nitip itu menggampangkan. Oh, kamu mau nitip ini ya? Buat ke sana ya, tutu titip aja sama bantengnya tuh. Bantengnya kan mau ke arah sana tuh, titip aja sama bantengnya. Ya, jadi, nanti apa istilahnya ya? Umat jadi menggampangkan seperti itu. Ya, jadi, kalau ada apa-apa ya, nitip sama banteng, nitip sama banteng, nitip sama banteng. Ya, hati-hati ya, bapak ibu sekalian. Kan di dalam cerita itu ada uh, kucutara si bongkok ya kan? Ya, kujutara si bongkok itu. Kenapa menjadi bongkok? Karena dia di kehidupan lalu, ya, kujutara ini pembantunya Ratu Samawati. Ya, dia karena dia bongkok, nama aslinya tuh Utara. Tapi karena dia punya punuk kayak onta, maka dia diberi nama, diberi tambahan kuju yang artinya ya bongkok gitu. Punya punuk kayak onta makanya disebut kucutara, si bongkok kujutara. Nah, kenapa dia bisa jadi bongkok? Karena di kehidupan lalunya, dia pernah menyuruh salah satu temannya yang menjadi bikuni untuk ngambilin sisir. Nah, saat itu dia menjadi anak orang kaya, menjadi putri. Ya, jadi, dia duduk di sini, ya temannya yang jadi bikuni itu sedang berkunjung ke rumahnya, duduk di sebelah sana, di, di meja yang meja rias lah. Ini tolong ambilin sisir, ambilin sisir sini. Yang namanya merasa putri anak orang kaya kan main perintah-perintah seenaknya saja. Nah, bikuninya ini bikuni yang sudah mencapai arahat. Ya, bikuninya melihat kalau nggak diambilin, Kujutara bisa marah-marah. Sebagai akibat kemarahannya, dia bisa jatuh ke alam neraka. Kalau diambilin, ya dia bisa lahir kembali jadi manusia, tapi dalam kondisi hidup sebagai pelayan dan punya punuk, ya punya menjadi bongkok. Ya, ini opsi yang kedua ini yang dilakukan oleh Bikuni Arah tersebut. Jadi dia mengambilkan sisir kucutara itu, menyerahkannya sebagai akibatnya di kehidupan berikutnya sebagai kucutara, dia menjadi pelayan hidupnya dan punya punuk, bongkok jalannya. Ya, tapi uh, dia punya sisi baik juga ya. Karena di kehidupan lalu juga dia pernah melihat para Biku yang pindah patah, itu mendapat bubur panas ya para biku ya pindah patah kan megang mangkok ya nah mendapat bubur panas ya melihat para biku yang apa kepanasan mangkoknya itu ya kujutara yang saat itu jadi anak orang kaya punya gelang banyak di tangannya lalu dia melepas gelang tersebut dengan sigap dan menjadikan gelang itu sebagai tatakan mangkok para biku sebagai apa ya ketika dia datang ke rumah sumana sang buddha membebarkan kotbah dia bisa memahami dhamma dengan baik hanya ketika dia pulang ke pada Ratu Samawati yang biasanya dia beli bunga empat keping harusnya tapi dia belikan dua keping jadi di, dikorupsi di dua keping ya ketika dia sudah mendengar Dhamma menjadi seorang sota pana dia membawa bunga banyak sekali kepada Ratu Samawati sampai-sampai Ratu Samawati menjadi heran kenapa kok banyak seperti ini bunganya ya Ratu Samawati apa Kujutara terus terang ya harusnya memang setiap hari itu bunganya sebanyak ini Ya selama ini saya ambil dua keping untuk masuk ke dalam kantong saya. Lalu apa yang membuatmu berubah hari ini, Dhamma Sang Buddha? Ya seperti apa Dhamma Sang Buddha itu? Lalu dia membabarkan khotbah Sang Buddha seperti yang dia dengar di rumah Sumana. Ratu Samawati mengerti. Nah sejak saat itu dia mengutus Kucutara untuk pergi ke tempat di mana Sang Buddha menyampaikan khotbah. Karena dia sebagai permasyuri Raja Udena kan nggak bebas keluar dari istana. Nah, ketika Kujutara mendengar khotbah, dia kembali kepada Ratu Samawati, itu selalu diawali dengan kalimat Itiwutakang. Demikian yang telah dikatakan oleh Sang Buddha. Kalau Suta kan Ewame Sutanga. Itu kan diucapkan oleh Bante Ananda. Ya, makanya ada yang namanya Kitab Suci Itiwutaka. Itu diucap ulang oleh Kujutara untuk Ratu Samawati. Seperti Anggota nikaya Ini mulai dari kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, sampai kelompok empat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi nih ya, jadi harus ada kehati-hatian, jangan sampai ngegampangin ya, menggampangkan oh, nanti apa-apa menitip aja sama bantai, oh, menitip aja sama bantai, ya, hati-hati nanti. Sekarang Bapak Ibu jadi orang kaya, gara-gara suruh nyuruh apa? Sering nyuruh-nyuruh bantainya, nitip-nitip sama bantainya, kehidupan anda datang malah jadi pelayan ya. Jadi jangan merendahkan kebikuan. Ya meskipun ya di dalam uh, damapan pada sering disebut biku itu uh, berbaju kuning. Ya berjubah kuning, tapi jangan samakan dengan petugas kurir. Ya. <laughs> Lalu Angga Wijaya ini mata memandang ke arah-arah -ara di antaranya itu. Ini ilmu mengetahui masa depan seseorang dari ciri-ciri fisiknya. Jadi nanti kupingnya seperti ini, oh nanti masa depannya seperti ini. Jidatnya seperti ini, nanti masa depannya seperti ini. Ya hidungnya seperti ini, nanti masa depannya seperti ini. Jadi ini harus dihindari. Ya, jadi ini bagaimana seorang biku mendapatkan empat kebutuhan pokok itu benar-benar seperti yang ditunjukkan oleh Sang Buddha atau seperti yang diucapkan oleh Bantai Sariputa dalam suta ini. Ya, jadi beliau mendapatkan dana makanan dengan benar dan setelah mendapatkannya memakan makanan dengan benar juga. Memakan makanan dengan benar itu maksudnya memahami fungsinya. Seperti tadi sudah dijelaskan, fungsi dari makanan bagi para biku adalah untuk menunjang kehidupan mempertahankan hidup. Ya, bukan untuk menggemukkan tubuh, bukan untuk memperindah tubuh, bukan untuk memuaskan keinginan, tapi bagaimana makanan itu bisa menopang latihan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya jadi ini hal-hal yang harus dihindari. Jadi jadi ada mata pencarian benar buat perumah tangga, ada mata pencarian benar buat para pertapa. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan pengetahuan dan keyakinan serta dapat dipraktekkan dalam keseharian. Ya, terima kasih sampai sata sekitar sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Bante atas ceramahnya. Saya ada beberapa hal yang mau dibahas dulu nih Bante. Satu tentang senjata Bante tentang senjata kan tadi kalau senjata benar-benar jual senjata untuk melukai atau membunuh orang ya bante ya atau makhluk hidup lah tapi kalau ini misalkan uh, jual pisau dapur gitu loh bante <laughs> pisau dapur kan uh, benda kan netral ya bante ya bisa di tapi bisa disalahgunakan gitu loh Bante itu gimana Bante? Ya kalau pisau dapur, gergaji, palu itu masuk ke dalam alat pertukangan. Ya alat pertukangan bukan sebagai senjata. Ya makanya di dalam winaya juga diizinkan para biku memiliki alat-alat pertukangan seperti itu. Ya jadi boleh itu biku-biku itu nukang tuh boleh. Ya boleh saya sendiri, sebagai biku, sering nukang juga. Kadang ngebor-ngebor tembok, masang kipas angin, biar titiknya pas, kan? Ya jadi, saya punya gergaji, punya bor, punya palu, punya tang, tang jepit, punya gegep, ya, kakak tua itu, segala macam paku, palu ada di dalam putih ini yang saya pakai. Itu alat pertukangan kategorinya. Ya, oh. tapi ketika nanti orang yang memegang itu menyalahgunakannya secara salah, nah itu sudah sudah di luar di luar uh, haknya penjual. Jadi kalau dia menggunakannya secara salah, sebenarnya itu alat pertukangan itu diizinkan oleh sang Buddha. Hmm, Oke, okay, okay. Baik, Bante. Tadi kan ada nggak boleh ngejual daging nih, Bante. Tapi kan ada saudara-saudara sedama kita yang berbisnis restoran, Bante. Di dalam menunya, kan ada, pasti ada daging juga, tuh. Bante. itu gimana? Bante? ya, kembali lagi. Dalam hal ini, e, istilahnya, ketika buka restoran, ya, rumah makan, ya, hendaknya sediakan yang memang e, dagingnya itu sudah dipotong, ya, sudah bangke, kita belinya hmm. dan beli sesuai dengan apa yang ada. Ya, jadi beli sesuai dengan apa yang ada. Jadi tidak tidak menambah pesanan gitu. Misalnya kita pergi ke pasar, kita jualan ayam bakar atau ayam goreng. Nah, kita beli sesuai dengan yang ada aja. Ya adanya 10 ekor ya kita beli 10 ekor. Jangan kemudian besok, Mas, nambah ya, besok 15 gitu. Ini kan itu mengobsesi dia untuk menyembelih lebih banyak. Ya kita beli sesuai dengan apa yang tersedia. Ya, jadi kan, seperti sekarang kan ada di supermarket itu sudah ada apa yang sudah disembeli, yang di-frozen ya, banyak yang seperti itu. Berarti istilahnya, kalau orang penjual daging itu lebih dekat ke memesan, ya, Bante ya, itu yang dihindari ya, pemesanan. Mungkin, ya, ya ah. seperti kadang-kadang kalau umat yang mengerti apa <tuh> masuk ke restoran gitu, dia apa istilahnya, pesan makanan, ya, tanya dulu bukan ikan ikan apa gitu ini ikannya di akuarium apa sudah di freezer nah kalau di freezer mereka baru pesen kalau memang masih di akuarium mereka tidak jadi pesen umumnya seperti itu menyangkut dengan tadi human trafficking bante kalau kalau human trafficking kan biasa ada yang penjualan wanita-wanita gitu bante untuk dijadikan wanita penghibur atau gimana? Tapi ini uh, yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau dia menjual dirinya sendiri, Batik? Ya, itu juga kan bukan merupakan mata pencarian benar. Ya kan dalam hal ini seseorang itu harus bisa menjaga silanya dengan baik, ya kan? Ya. Jangan kita berpikir kok Amba Pali kan di zaman Sang Buddha seperti itu Bante. Sampai-sampai dia ketemu Sang Buddha kebajikan kita sebesar Amba Pali enggak. <laughs> <laughs> Kalau kita nggak ketemu Dhamma ya kita salah-salah masuk ke alam derita nanti. Ya. <laughs> baik baik. Cuman ada ada gini Bante teman saya waktu udah lama sih beberapa tahun yang lalu dia baru belajar agama Buddha nih Bante. Menyangkut dengan Pancasila, sila ketiga, Bante. Uh, Di situ kan ada syarat-syarat, Bante. Bagaimana tidak melanggar. Seperti tidak berhubungan seksual dengan yang dalam perlindungan orang tua. Terus tidak ada pemaksaan. Terus uh, sudah berpasangan, gitu. Terus dia tanya sama saya, Bante. Kalau misalkan, mohon maaf sebelumnya ya. Teman saya ini bilang, kalau misalkan saya menyewa jasa wanita penghibur tanpa di dalam syarat-syarat itu berarti nggak apa-apa dong komiki gitu katanya Bante saya bingung Bante gimana tuh Bante ya kembali lagi kan orang akan melihat perilaku kita kalau kita suka jajan seperti itu kan ya anggapannya menjadi negatif menjadi jelek sehingga apa itu bisa merupak, merusak reputasi kita ya kan ya kan <laughs> Ya dia mah lelaki nggak bener suka jajan gini 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 Belum lagi nanti kalau kita kena penyakit dan sebagainya. Tentu kan itu sangat merugikan. Karena saya pikir pikiran licin banget Bante bisa bikin bisa mikirnya kayak gini. menyangkut ini Bante tadi ada jual beli makhluk hidup nih Bante tadi ikan cupang ya Bante Kalau menjualnya kan nggak boleh Bante Kalau membelinya boleh nggak Bante Ya 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 membeli untuk apa kembali lagi? Untuk dipelihara, dirawat dengan baik atau untuk dilepas di alam bebas? Tapi kan kalau seandainya kita apa hewan-hewan hias seperti itu, mereka kan belum tentu kalaupun kita lepas di alam bebas, ya kan bisa bertahan hidup, ya kan? Kenapa? Karena daya tarungnya menjadi lemah. Kenapa? Karena sudah terbiasa disediakan makanannya, ya kan? Seperti kita misalkan melepas burung yang memang biasa hidupnya di sangkar. Nah itu kan akan menjadi kesulitan buat mereka sendiri, buat burung tersebut. Seperti ikan cupang sendiri, apalagi cupang hias bukan cupang sawah ya. Cupang sawah kan ya nggak 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 terlalu menarik gitu kan? Secara warna ya dia paling warnanya merah merah doang secara biru-biru doang seperti itu. kan ada cupang sawah ya. Iya. <laughs> jadi nggak nggak punya nilai jual yang tinggi. Nah sekarang kembali lagi kita beli itu untuk apa gitu? Kalau mau dirawat dengan baik dilepas ya ke alam bebas dan sebagainya bagaimana apa yang kita lakukan gitu? Mau buat diadu banteng? Nah itu jadi kejahatan <laughs> baru kan. <laughs> <laughs> okay. Jadi, kejahatan baru kan? Ini sama seperti yeah. ngadu ayam, nanti kehidupan akan datang. Kita air jadi manusia, diadu domba sama orang. Mau <laughs> Oke, <Okay>, Banti. <laughs> saya mau tanya, dalam dama nih, seperti apa nih? Banti profesi-profesi oh, yang seperti ini. Nah, beberapa waktu yang lalu kan ada di TV eh, di... SJW, ya, SJW. Uh, Industri penyebar kebencian nih Nah ini gimana Bante kalau pandangan dalam dama nih Bante Kan tadi sudah disebutkan Hendaknya mata pencarian yang dimiliki itu tidak merugikan orang lain hmm. Nah kalau sekarang kita eh, Istilahnya terlibat dalam industri penyebar kebencian Terlibat menjadi seorang SJW ya hmm. Menjadi seorang bagian dari kelompok Saracen misalkan Ataupun yang lain-lainnya yang seperti itulah yang yang kerjaannya sehari-hari begitu uh, itu termasuk mata pencarian yang salah jelas sekali kenapa karena dari apa yang kita lakukan membuat orang beropini jelek kepada seseorang terutama dalam hal ini kepada pemerintah ya kan pada pemerintahan pemerintahan yang sah ini kan bahaya sekali buat kita jadi nanti kita bisa uh, masuk ke dalam kategori orang yang membangkang kepada negara ya kan kan <laughs> bahaya sekali kita bisa kena undang-undang supervisi nanti masuk ke dalam ke dalam kategori makar tidak mengakui pemerintahan yang sah Makanya dalam hal ini ya ya cobalah kita kendalikan uh, diri kita kan ada juga sebuah quotes yang bijak mengatakan uh, gosip itu dibuat oleh orang sirik ya kan gosip itu dibuat oleh orang sirik disebarkan oleh orang bodoh diterima dengan baik oleh orang idiot lengkap <laughs> ya kan ya ya jadi kita jangan jangan seperti ini okay. ya jadi masih banyak mata pencarian benar yang lainnya yang bisa kita jadikan sebagai profesi buat menghidupi kebutuhan kita sehari hari keluarga kita dan buat berbuat kebajikan Hai nah, Bante, ini kayaknya sama juga nih Bante. Nah, ini juga bikin, sama. Bikin orang pusing juga semua ini. <laughs> Jadi di di sekarang nih lagi musim yang namanya ransomware Bante, uh, virus model baru Bante. Uh, pas saya lihat di YouTube itu hacker itu terdiri dari dua pembuatnya sama penyebarnya. Nah penyebarnya ini juga dibayar ternyata Bante. Jadi dia nyebarin tuh kayak misalkan ada email resmi ini misalkan purchasing at ini punya perusahaan yang aslinya terus dia bikin baru purchasing at m0i.com -e nanti tinggal di, uh, dikirimin nih ke perusahaan-perusahaan uh, ke lain yang sekiranya dia berhubungan dengan moi.com ini jadi dia apa sih istilahnya memancing gitu loh bante nanti dikasih link sama dia pas orang itu dikira moi.com ini beneran tadi akan klik linknya dan virusnya akan so. masuk ke komputer kita gitu aduh ini bikin pusing juga nih bante itu bante sekarang nih ya jadi ini juga bukan merupakan mata pencarian benar kenapa merugikan orang lain lebih-lebih ini kan istilahnya sebuah virus yang menyerang sistem hard disk komputer ya. Iya. Ya, itu kan lebih lebih banyak lagi yang dirugikan. Kenapa? Mm -hmm. Organisasi soalnya, perusahaan soalnya. Iya kan? Iya. Yeah. Perusahaan soalnya. Nanti kalau sistem komputerisasi perusahaan rusak, <tuk> di mana di situ seandainya connect sama mesin-mesin nah. Mesin-mesin itu dijaga oleh orang, oleh manusia kemudian terjadi error sistem, Hah, bisa meledak <tuk> 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 ya kan. kan? bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. <laughs> <laughs> ya. <laughs> Baik, Bante. Nah, ini YouTuber Bante. Sekarang banyak yang beralih <laughs> profesi sebagai YouTuber, Bante. Ini salah satunya YouTuber atau selebgram ekstrim, Bante. Jadi dia uh, apapun demi konten nih, Bante. Demi konten dia mengumpulkan pengikut yang banyak Uh, kayak misalkan ini selfie selfie ekstrim seperti ini kalau misalkan pengikutnya udah banyak itu dia akan bisa dapat endorsement endorsement dari yang uh, baju baju ini dia akan bayar uh, berupa fee sama dia kirimin bajunya bantai atau dia juga akan kalau misalkan pengikutnya udah banyak dia akan didapat penawaran untuk photoshoot foto wow, jadi model-model baju tersebut. Nah tapi kan ini membahayakan diri sendiri nih Bante sebenarnya kayak <laughs> begini. Ini gimana Bante? Ya kembali lagi profesi apapun yang kita jalani jangan sampai membuat kerugian buat orang lain dan buat diri sendiri. Kalau seandainya kita menjadi seperti ini ya kemudian terjatuh, yang repot kan bukan cuma kita sendiri ya kan? ya yeah. Petugas kepolisian jadi repot, orang-orang yang ada di bawah sana jadi repot, kaget kan, shock kan? <tugas> ya kan? Kalau orang-orang yang punya penyakit jantung melihat orang jatuh dari ketinggian seperti ini, waduh, bisa ikut meninggal juga, ya kan? Yeah. Ya makanya dalam hal ini profesi apapun yang dijalani oleh kita sebagai umat Buddha, ya hendaknya menghindari hal yang bersifat merugikan buat mm. diri sendiri dan juga buat orang lain atau makhluk lain. Oke, oh, iya. <gurlain> Emang parah sekarang Bante. Selain yang model-model seperti ini, ada juga yang model seperti ini Bante. <gurlain> Jadi selfie membakar diri Bante. Ada juga yang selfie sama ikan hiu Bante. <gurlain> ya, meskip Aduh, meskipun apa istilahnya mencari follower ya tidak seperti itu ya. Uh, banyak kok konten-konten yang kita buat itu yang bermanfaat buat orang lain. Iya. Iya kan. Jadi buatlah konten yang memang itu lo apa membuat orang interest tapi itu memberi contoh yang baik bukan memberi contoh yang buruk. nah Ini kalau anak-anak kecil kan meniru-niru sepertinya, yang ini nggak ada tulisan ya jangan tiru ya. adegan ini hanya dilakukan oleh profesional gitu kan. Nah, betul. Itu kan masih lebih baik lah ini kan nggak ada sama sekali tulisan seperti itu ya kan ya. bisa saja nanti anak kecil ketika ini kayak gaya seperti itu kan kenapa karena mereka lebih kuat kan melihat apa yang mereka cerap ya kan. Ya. Mencerapannya lebih oh. kuat pengaruh negatif juga ya bante, <Marcelo Onion> oke. Nah ini juga ada bante nih, youtuber prank bante. Ini um, pocong pocong versus mama. <anxiety> ini udah pasti yang menang mama bante ini. Ya model kayak prank-prank begini bante. Selain itu juga dia bisa membahayakan Sekitarnya sebenarnya benar Nah ini seperti prank ini Bisa menyebabkan kecelakaan truk Atau juga prank itu juga bisa Mencelakakan diri sendiri Iya <laughs> <laughs> ya ini sama lah ya Bante ya Kayak ya, tadi jadi, juga ya Bante ya Istilahnya ya, jangan menghalalkan segala cara Demi mencari follower Iya <laughs> betul sih ya, Memang banyak Orang-orang muda yang biasanya ya, seperti Miki kan ini. jadi youtuber ya seringnya sering Dama kan, <laughs> <laughs> bikinnya bikin channel yang bisa mencerahkan orang lain, mengundang para biku, mengundang dharma duta untuk menyampaikan ajaran sang Buddha. Iya betul Bantai. yang positif tentunya ya. Nah ini kalau ini ada di ini nih bante <laughs> nih di China atau biasa di negara Asia nih bante nih, ini namanya pelayat pemakaman Bante. Ya, seperti di Ghana nah, juga ada ya. Ada ya. kematian. <laughs> nah itu di, ada ada tarifnya nih Bante. Menangis saja 50 dolar per jam. Menangis plus guling-gulingan 150 dolar per jam. Nah ini teman-teman sedama kalau misalkan nangis dari malam sampai pagi itu bisa kaya, cuman masuk angin nanti. <laughs> Bintitan matanya bengkak bengkak <tuk> 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 ya ini modelnya kayak gimana ini termasuk berbohong nggak Bante? ya ya jelas ini kebohongan ya kan bukan keluarganya orang lain hanya orang bayaran ya seperti sekarang juga ada beberapa yang memang mencari sensasi ya cari pacar bayaran cari cari suami bayaran istri bayaran itu itu juga kan nanti kalau apa istilahnya ee, ketahuan itu kan menjadi satu hal yang membuat reputasi kita menjadi jelek ya kan Masa pacar bayaran gitu kan? Ada lagi satu lagi sebenarnya, Bante Youtuber yang youtuber buka-bukaan nih. Bante modelnya sebetulnya dia kontennya, misalkan makanan, cuman membahasnya dengan buka-bukaan. Bante maksudnya bajunya tuh seksi segala macem. Jadi yang nonton tuh salah fokus. Bante itu nanti kan masuk kategori eksebionisme itu termasuk kelainan kejiwaan ya kan itu bisa kena undang-undang pornografi juga kalau di negara kita. <Bellissimo> Emang, sekarang ada-ada aja sih banting banyak macam. <laughs> ya kadang-kadang ya ya seiring dengan maraknya sosial media, media sosial ya kan eh, Hingga orang apa menjadi kreator-kreator konten dan kadang-kadang nggak -kadang semuanya punya pikiran yang baik gitu kan. Ya, seperti tadi kan demi follower cari undang-undang bikin konten yang berbahaya itu kan jelas-jelas sangat 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 tidak etis gitu kan. Iya. Uh -huh. ya, jadi jadi kalaupun menjadi konten kreator ya Bapak Ibu sekalian jadilah konten kreator yang bisa mencerahkan masyarakat gitu, uh -huh. yang bisa memberi manfaat buat banyak orang. Jangan membuat konten-konten yang merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya. Mari kita limpahkan jasa baik yang kita lakukan pada malam hari ini, sudah membahas dhamma, sudah mendengar dhamma, dan melakukan kebajikan lain. Jasa ini kita limpahkan pada keluarga, lalu orang yang telah meninggal, dan juga kepada semua makhluk yang membutuhkan jasa dan memiliki ikatan karma dengan kita. Semoga mereka mengetahui kebajikan ini, dan setelah mengetahui, semoga ikut berbahagia. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu berbahagia hmm. di dalam dhamma punya sidani kata saya nanya kata anime te sanca bagi honto satananta sata nanta pamanaka ye piya yang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majata werino sata titan kasming yonika pance kacatu wokara sang tak bawa bawe nyatang ye pati dana me anumo dan te sayang Ya cimang napa janan dewate sang dayung, maya dinana punya nang anumodana hetuna sabe sata sadahon tu rasuka kema capa si jatang subha sadu 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 Baik, uh, terima kasih Bante uh, atas sharing damanya. Uh, demikian dama kelas pada malam hari ini. Ceramah ini akan diedit dan diupload kembali ke YouTube Budis Channel. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih kepada supporter Budis Channel dan terima kasih kepada teman-teman sedama atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Semoga kita semua maju dalam dama dan berbahagia selalu. Akhir kata. Terima kasih Miki. Iya uh, uh, ya Bante. Terima kasih Bante. Yeah, Akhir kata, sabi sata bawantu kita tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, sotio tu namo budaya. Terima kasih Bante, Malam. Ya, terima kasih sama-sama. Maaf tadi ada terobak. Ya, nggak <laughs> apa-apa Bante. <laughs> Baik, terima kasih teman-teman semua. Thank you, Komiki. Thank you, Bante. Terima kasih. Terima kasih, ya yuk. Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bante. Yuk, terima kasih.